بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاباً جاتكاً بجير من الشكور قال الله تبارك وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini Di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian tafsir surat Al-Lail Kita akan membaca surat yang mulia ini Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita A'udhu billahi minas syaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى, والليل إذا يغشى, والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى <applause> إن, إن سعيكم لشتى فأما من أعطى

وما يغني عنه ماله إذا تردّى ما إنّ علينا للهُدى إنّ وإنّ لنا لنال الآخرة والأولى، وإنا لأولى أولى، فأنذرتكم ناراً تلظى، فأنذرتكم ناراً تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى. إلا الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ما له يتزكى>, <الذي يؤتي ماله> يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ربه الأعلى ولسوف يرضى para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Ponosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki tema hari ini, pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang salah satu siksaan penghuni neraka, bahwa mereka itu akan diberi minuman apa. Air yang mendidih campur nanah yang akan mengakibatkan usus mereka putus. Usus mereka akan hancur. Saat itu saya sampaikan, ketika hancur mereka akan mati, kemudian dihidupkan lagi, dihancurkan lagi, mati, dihidupkan lagi, dan seterusnya. Malam harinya atau esok harinya, saya lupa ada salah seorang jamaah yang telepon menyampaikan koreksi atas apa yang kami sampaikan tentang orang ini disiksa, mati, dihidupkan, mati, dihidupkan. Beliau menyampaikan bahwa orang yang disiksa di neraka tidak mati karena di dalam Al-Quran. Surat Al-A'la ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman tsummala yamutu fiha wa la yahya Kemudian penghuni neraka itu tidak mati dan tidak hidup Lalu saya diingatkan seperti itu kemudian saya sampaikan jazakumullahu khairan atas koreksiannya dan beri saya waktu untuk menelaah lagi pembahasan tentang hal tersebut. Dan setelah kami baca lagi keterangan dari para ulama, ayat Al-Qur'an, hadis tentang itu, memang secara global apa yang beliau sampaikan benar. Jadi saya ingin meralat apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa orang yang ada di neraka itu tidak akan mati. Kecuali, nanti saya akan sampaikan kecualinya. Sekarang kita akan bahas dulu bahwa orang yang di neraka itu tidak akan mati. Dalilnya tadi surat apa? Al-A'la ayat 13. Tsumma la yamutu fiha walayah. Kemudian penghuni neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Orang mati orang urip. Terus apa? Tidak mati, tidak hidup. Gimana maksudnya? Kita sekarang apa? Hidup. Orang yang di kuburan mati tidak mati tidak hidup itu siapa? Ya penghuni neraka. Kata para ulama, sebagaimana antara Imam Nawawi, rahimahullah beliau mengatakan, tidak mati ya tidak mati. Alias mereka disiksa, seberat apapun siksaannya mereka tidak akan sampai mati. Makanya di dalam ayat yang lain dalam surat Fatir ayat 36 surat apa Fatir ayat 36 disebutkan la alaihim orang-orang kafir ketika disiksa di neraka mereka tidak akan siksaan itu sampai membinasakan mereka terus mati tidak seberat apapun siksaannya tidak akan mengakibatkan mereka mati. Ini makna dari la yamutu fiha, tidak akan mati. Nah, yang jadi pertanyaan, tidak mati tapi tidak hidup. Apa maksudnya tidak hidup? Diterangkan oleh para ulama antara lain disampaikan oleh Syekh yeah. maksudnya mereka itu tidak akan hidup dalam arti kehidupan yang mendatangkan kenikmatan. Alias, hidupnya mereka itu selalu nggak enak karena selalu diapakan, disiksa, sehingga kehidupan mereka itu seakan-akan bagaikan tidak hidup. Karena hidupnya isinya cuma siksaan terus, ya seperti sekarang misalnya kita, misalnya kita sakit parah, misalnya sakit perut yang luar biasa sakitnya, hidup kita itu rasanya gimana, ya kayaknya orang urip gitu lah, karena saking apanya, saking sakitnya, padahal itu cuma sakit perut, bagaimana dengan siksaan yang ada dalam neraka? Jadi, penghuni neraka tidak akan mati. Seberat apapun siksaan yang mereka alami, kecuali nah ada apanya, kecuali tadi yang saya janjikan, kecuali orang Islam yang masuk ke neraka, kecuali orang Islam yang masuk ke neraka. Masa orang Islam ada masuk neraka? Ada nggak? Ada. Ada. Lho gue orang Islam sing ra puasa. Wonten napa mboten? Kata. Wong Islam sing ora gelem ngetokaken zakat. Wonten napa mboten? Wonten. Orang Islam yang berbuat maksiat, ada enggak? Ada. Yang korupsi? Ada. Nah, orang-orang Islam yang berbuat maksiat ini mereka terancam dengan siksaan neraka. Kalau mereka masuk ke neraka, seandainya mereka ditakdirkan Allah masuk ke neraka, ketika jatah siksaannya itu sudah habis, saat itulah mereka mati. Berarti Orang Islam yang masuk neraka itu ada matinya tidak? Ada. Kapan? Ketika jatah siksaannya sudah habis. Terus kalau sudah mati gimana? Diambil, diangkut dari neraka sudah dalam keadaan jadi areng karena dibakar lama di mana di neraka kemudian dicemplungkan diceburkan ke sungai di dekat surga lalu tubuh yang sudah mati tadi bukan hanya mati sudah jadi areng diapakan ditumbuhkan lagi oleh Allah tubuhnya seperti tumbuhnya benih kecambah. Ya. Yeah. Ketika ada benih kemudian ditaruh di tanah yang basah, maka akan apa? Tumbuh tunasnya. Sedikit-sedikit sedikit sampai jadi manusia sempurna baru masuk ke mana? Surga. Itu dalilnya apa itu, Ustadz? Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Walakin nasun asabat humun Ada sebagian penghuni neraka yang masuk ke neraka gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Maksudnya orang Islam tapi punya apa? Dosa. Faamatahum imatatan. Ketika jatah siksaannya sudah selesai, maka Allah matikan mereka orang is Islam masuk neraka disiksa jatah siksaannya selesai maka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta kanu sampai ketika mereka sudah menjadi arang Jadi saya enggak enggak, enggak ngarang sendiri ya betul-betul nabi mengatakan apa arang Udhina bisyafaati mereka mendapatkan syafaat. ala anharil jannah. Kemudian mereka itu digotongi rombongan-rombongan, rombongan apa? Arang. Jadi mereka digotongi di rombong rombongan arang. Ya nggak bisa jalan sendiri, udah apa? Udah mati kok? Kemudian mereka dicelupkan di sungai surga. Lalu singkat cerita dia akan tumbuh seperti tumbuhnya apa tadi? Kecambah benih. ya Benih sampai menjadi manusia utuh kemudian dimasukkan kemana? Ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus yang tadi tidak mati, tidak hidup, tidak mati, tidak hidup sampai seterusnya. Siapa itu? orang-orang kafir. Naudzubillahimin Jadi sesengsara sengsaranya orang Islam masih lebih sengsara orang kafir. Karena orang Islam kalaupun masuk ke neraka mereka akan ada masa kedaluarsa. <laughs> Jadi kita bukan kita <Rico>. mudah-mudahan kita nggak masuk neraka orang tersebut akan ada masa selesainya dari neraka kalau orang kafir la yamutu yahya terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh saudara kita dan jangan ragu-ragu ragu untuk memberikan masukan kritikan ya yeah saya malah matur nuwun. Ya insya Allah saya nggak akan marah-marah. Ya, kalau diluruskan seperti ini, malah tak umumkan sekalian. Dan nanti tolong bagi editor videonya, tolong bagian itu dihapus. Ya, bagian saya ngomong apa? E, mati kemudian dihidupkan lagi, tolong dihapus supaya tidak jadi jariah, dosa jariah. <laughs> Bukan amal jariah, jadi apa? Dosa jariah karena ilmu yang keliru kemudian di, Pahami dan dihafalkan oleh banyak orang. Toi. Kemarin ayat ke berapa? Ke 14. Berarti sekarang kita masuk ayat ke 15. Apa bunyinya? Bahaya. La yaslaha illal ashqa. Yang akan dimasuki neraka itu akan dimasuki oleh orang yang paling celaka ayat sebelumnya apa Fa anzartukum nara Aku ingatkan kalian Aku takut-takuti kalian dengan api neraka yang menyala-nyala Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras Menakut-nakuti kita dengan neraka di dalam ayat ini, ayat yang ke-15 Allah menjelaskan siapa orang yang bakalan dijebloskan kemana? Ke neraka. Allah sebutkan la yaslaha illal ashqa. Yang akan masuk neraka adalah orang-orang yang paling sial. Orang-orang yang paling celaka. Orang-orang yang paling malang, yang paling sengsara, yang paling naas. Itulah orang-orang yang akan dimasukkan kemana? Ke neraka. Dikatakan di sini asko. itu itunya paling. Paling malang, paling celaka, paling sial, paling naas, paling susah, paling sengsara berarti kesengsaraan yang paling sengsara ketika seorang masuk ke mana neraka kemalangan yang paling malang adalah ketika seseorang masuk ke neraka bukan ketika kita sengsara di dunia bukan kesusahan di dunia berupa rizki yang apa? Seret. Mungkin kita ini di masyarakat nggak terlalu dianggap karena kita ini bukan seorang pejabat, hanya rakyat jelata. Kalau masuk walimah tidak ada yang monggoh-monggohkan. Berbeda kalau pejabat kursinya apa? Sejen, pengaruh dewe, empuk. Kalau orang yang enggak punya jabatan, nanti di kursinya? Neng kelasa, ya. Itu bukan kesengsaraan. Kesengsaraan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam neraka, sehingga sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang di dunia, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang di dunia, setinggi apapun jabatan yang didudukinya di dunia. Kalau nanti ujungnya masuk neraka Ini orang yang sengsara Bahkan paling sengsara Walaupun di dunianya apa? Kaya, jabatannya tinggi Kalau datang kemana-mana digelarkan karpet merah Kemana-mana selalu ditemani dengan ajudan Kalau turun dari mobil sudah ada yang bukakan. Kalau misalnya ujung-ujungnya adalah neraka, maka ini orang yang paling sengsara. La yaslaha illal ashka. Sebaliknya. Semiskin apapun seseorang di dunia, serendah apapun tingkatan stratanya ketika di dunia kalau nanti di akhirat masuk surga maka ini orang yang paling beruntung yang paling sukses yang paling bahagia Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki. Keberhasilan yang hakiki di dalam firmannya surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran ayat 185. Dalam ayat itu Allah berfirman faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannata dan dimasukkan ke mana surga faqad faz. dialah orang yang beruntung dialah orang yang sukses dialah orang yang bahagia itulah kebahagiaan yang hakiki itulah cita-cita tertinggi seorang muslim Makanya para sahabat Nabi SAW orang yang paling faham tentang makna kesuksesan. Orang yang paling faham tentang makna kebahagiaan. Target utama mereka adalah apa? Surga. Saya pernah menyampaikan kisah seorang sahabat Nabi SAW namanya Rabi'ah. Siapa namanya? Rabi'ah. Lengkapnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia termasuk orang-orang yang diistirahatkan dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, Suffah itu artinya emperan. Ahlus Suffah artinya orang yang tinggal di emperan. Emperan apa maksudnya? Masjid Nabawi orang-orang yang nggak punya rumah, orang-orang yang nggak punya keluarga, orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Karena mereka nggak punya tempat tinggal, maka mereka tinggalnya di mana? Di emperan masjid. Akan tetapi Robi'ah ini selalu setia untuk melayani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh keperluan Nabi SAW berusaha untuk dipenuhi oleh Rabi'ah. Nabi SAW butuh air, beliau mengambilkan air. Nabi SAW mungkin butuh apa-apa, butuh makanan beliau yang mengambilkan. Mungkin Nabi SAW sandalnya apa, beliau yang bawakan. Pendek kata Rabi'ah ini sepanjang hari beliau selalu berusaha untuk melayani Nabi kita Muhammad SAW sebisa apa yang bisa dilakukan. Sampai malam. Kalau sudah malam hari, Nabi SAW masuk ke rumahnya. Rabi'ah nunggu di depan pintu rumah. Ngapain nunggu di depan pintu rumah? Eh siapa tahu nanti malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh apa-apa gak usah jauh-jauh nyari siapa Robiah. Robiah sudah siap di mana? Di depan pintu. Beliau cerita Robiah, saya pun duduk di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mau nggak mau akan mendengar apa yang diobrolkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh Robiah hanya mengucapkan zikir, Subhanallah 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 wa bihamdi. terus seperti itu. Sampai kata Robiah, aku kecapean lalu aku pulang ke masjid atau aku kecapean dan ketiduran di situ saking apanya setianya Rabi'ah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. memperhatikan ini orang tekun semangat bersungguh-sungguh di dalam melayani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan balasan yang setimpal atas apa yang sudah dilakukan oleh Rabi'ah kepada beliau. Maka suatu hari dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabi'ah, sal tu'ta wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Aku akan beri permintaan. Silahkan minta apa saja, kamu akan aku beri setiap apa yang kamu minta. Robiah kaget, "Tidak ada apa, tidak ada persiapan untuk memberikan jawaban." Maka beliau pun mengatakan, "Wahai Rasul, beri aku waktu untuk berpikir." Karena ini tawaran yang istimewa dan tidak setiap sahabat mendapatkan tawaran ini, maka kemudian Robiah pun berkata, "Wahai Rasul, beri saya waktu untuk berpikir, besok-besok saya akan kasih jawabannya." Ya, kata Nabi SAW. Akhirnya kemudian Robiah merenung, mikirkan apa yang saya minta. Kita tahu Robiah enggak punya apa? Rumah. Keluarga enggak punya. Penghasilan enggak tetap. Apa itu yang kira-kira mau diminta sama Robiah? Coba kalau misalnya kita enggak punya rumah, ditawari sama orang, minta. Minta apa? Rumah kan? Atau sudah punya rumah tapi belum punya kendaraan atau sudah punya kendaraan tapi punyanya sepeda. Tahu-tahu yang nawari kita orang kaya, minta apa? Minta apa? Motor. Sudah punya motor, minta apa? Mobil. Sudah punya istri, minta apa? <minta> Robiah berpikir, kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, dunia ini fana. Fana itu apa artinya? Bakalan sirna. Saya minta rumah nanti. Kalau saya meninggal, rumah itu saya tinggal. Kalau saya minta rizki duit yang banyak, saya yakin bahwa saya ini sudah dicatat sama Allah. Rizki saya ini di dunia sudah dicatat, dan mesti jatah itu akan saya dapatkan. Wah, saya harus minta sesuatu yang lebih tinggi daripada itu semua saya pengen sesuatu yang kekal abadi. Dan saya tahu persis yang nawari saya ini seseorang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah dan kalau dia minta nggak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ketemu sudah keesokan harinya ketemu sama siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah Robiah minta apa kamu? Maka kemudian beliau mengatakan Naam ya Rasulullah Iya As'aluka Antashfa'ali ila rabbika Fayu'tiqani minan nar Wahai Rasul Saya minta Agar engkau berkenan Memberikan syafaatmu kepadaku Supaya nanti aku bisa selamat dari api neraka Ini yang diminta sama siapa? Rabia. Di dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim disebutkan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta wahai Rasul agar aku diperkenankan bisa menemanimu di surga. Allahu akbar. Itulah cita-citanya orang yang beriman. Bukan pengen rumah mewah, mobil mewah, karena itu semuanya akan ditinggal. Saya pengen yang lebih abadi dari itu, wahai Rasul, bisa masuk surga, selamat dari neraka, itu saja, wahai Rasul. Mendengar permohonan Robiah, Nabi SAW bertanya, "Siapa yang ngajari kamu seperti ini?" Kak langsung dijawab sama Nabi SAW, "Siapa yang ngajari kamu seperti ini?" Robiah mengatakan tidak ada, wahai Rasul. Aku hanya merenung. Kalau aku minta dunia, dunia ini fana. Kalau aku minta rezeki, rezeki saya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya harus minta sesuatu yang kekal abadi, akhirnya aku minta ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ini fa'il. Aku kabulkan permintaan wahai Rabi'ah. Subhanallah. Pasti Rabi'ah ini selamat dari neraka dan masuk surga bukan sekedar masuk tapi menemani Rasul SAW di surga ala nafsika bi kathratis sujud cuma ada syaratnya wahai Rabbinya. wah ternyata ada syaratnya apa? bantu aku bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh para muhakik kitab mustad. Jadi, kesuksesan yang hakiki adalah ketika seorang masuk surga. Dan kesengsaraan yang hakiki adalah ketika seorang nanti masuk ke neraka. Dan seseorang ketika masuk ke neraka itu akan diawali dengan musibah di dunia. Enggak kok ucu ujuk orang masuk neraka, enggak. Ada awalannya. Awalannya ketika di dunia dia mendapatkan musibah. Ketika kita bicara malah masalah musibah, apa yang ada di benak kita? Musibah, dompet hilang. Apalagi kecelakaan. Apalagi. Banjir, apa lagi? Kebakaran, gempa, gempa, orang tua meninggal, anak meninggal, jatuh sakit, itu kan musibah kan? Padahal musibah yang terberat bukan itu. Musibah yang terberat adalah ketika musibah itu menimpa kepatuhan kita dalam beragama. Maksudnya gimana Ustaz? Musibah yang terberat itu adalah ketika kita males sholat. Itu musibah yang terberat. Pernah nggak dengar orang mengeluh? Jan, hari ini saya musibahnya berat banget. Kenapa? Subuhan telat. Ada? <tuh> Ada nggak? Juarang, bukan jarang. Juarang banget. Ya. Yeah. Kenapa sih umat teman? Iya ya. Ya Allah, saya telat bayar zakat. Atau ya Allah, nyong dioyok yang pegawai pajak. <laughs> itu baru musibah ya. Tapi kalau telat bayar apa? Zakat itu bukan musibah. Musibah yang terberat adalah ketika kita malas berbakti kepada orang tua. Itulah musibah yang terberat. Musibah yang terberat adalah ketika kita sampai sekarang belum bisa baca Al-Qur'an. Itu musibah yang terberat. Usia sudah hampir 60 70 tahun belum bisa baca Al-Qur'an. Ini musibah yang terberat. Musibah yang terberat itu adalah ketika kita nyaman berbuat maksiat. Berbuat maksiat kayak nggak ada apa-apa gitu. Musibah yang terberat adalah ketika hati nurani kita ini tidak terganggu. Merasa nyaman-nyaman saja saat mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Kemudian hati nurani kita tidak terganggu. Itu musibah yang terberat. nyaman-nyaman saja mendapatkan duit dengan korupsi, dengan kolusi, dengan riba, dengan dusta, dengan suap merasa nyaman dan tidak terganggu ketenangan hatinya itu musibah. Musibah yang terberat, musibah yang sebenarnya adalah ketika kita tidak tergugah untuk memperbaiki akidah. Dan ibadah kita yang masih bercampur baur dengan tradisi-tradisi primitif, itulah musibah yang terbenam. Kok nggak tergugah untuk meluruskan akidah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW? Memperbaiki ibadah kita seperti apa yang dituntunkan oleh Rasul SAW, itulah musibah yang terbesar. Maka lihat. Ada satu doa panjang yang dibaca oleh Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam eh, oleh Ibn Umar radhiyallahu ka, anhu. Falma kan qalma kan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaqoom min majlisin hatta yadu biha ula idda'awati Hampir-hampir setiap Nabi SAW duduk selalu membaca doa yang akan saya sebutkan sekarang. Hampir-hampir setiap Nabi SAW duduk, setiap duduk. Hampir-hampir Nabi selalu membaca doa yang akan saya bawakan sekarang ini. Doanya panjang. Saya akan sebutkan potongan yang kaitannya dengan masalah musibah ini. Di tengah-tengah atau di akhir beliau mengatakan. Awal doanya Allah min ma yahulu bainana wa baina ma Ma'asik itu awalnya di tengah-tengah sebelum akhir potongan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taj'al Musibatana fi dinina Apa? Wala taj'al Musibatana fi dinina Kita ulangi, apa? Wala taj'al Musibatana fi dinina. Sekali lagi, walatajal musibatana fi dinina. Apa artinya Ustaz? Ya Allah, walatajal janganlah engkau jadikan musibatana musibah yang menimpa kami fi dinina. Musibah itu menimpa kepatuhan kami dalam beragama. Ya, tadi itu nyaman berbuat apa? maksiat malas beribadah, ya, tidak terganggu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu musibah yang sejati, bukan berarti kehilangan anak, kehilangan dompet, kehilangan sandal. Itu bukan musibah, musibah. Tapi ada musibah yang lebih berat dari itu yang justru malah kebanyakan orang ketika ditimpa dengan musibah yang berat tadi malah nggak terasa itu sebagai sebuah musibah. Pernah jadi dengan melihat ada orang nangis gitu. Kenapa? Aduh mau golek-golek duit, caranya haram. Ada orang nangis gitu? Yang ada orang nangis sandalnya apa? Hilang. Ya. Itu. Dan bukan berarti saya mengatakan di sini oh, wong Islam jadi wong kere baik. Sing penting mlebu apa? Surga. Jabatan diisi sama orang kafir saja, enggak usah diisi sama orang Islam. Bukan itu maksud saya, bukan. Tapi jangan sampai untuk mencari harta untuk mencapai jabatan Kita harus pakai cara-cara Yang mengantarkan kita kemana Ke neraka Tidak ada harganya Harta tersebut Tidak ada harganya har Jabatan tersebut Kalau gara-gara mencari harta Dan jabatan harus Kita mengorbankan surga kita Kemudian kita masuk ke dalam neraka Silahkan cari harta tapi dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara-cara yang mengakibatkan kita masuk ke mana ke neraka. Kenapa? La yaslaha illal Apa artinya? Yang masuk neraka itu hanya orang-orang yang paling celaka. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, menawat segala kurangnya. Kita tutup sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.